When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you, I worship you, the reason I live is to worship you. And I worship you, I worship you, the reason I live is to worship you. The joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, we worship you, I worship you, I worship you, the reason I live is to worship you. Shalom warga kerajaan, bersyukur sekali di bulan Oktober ini kita berjumpa kembali dalam tema yang luar biasa. Tema kita kali ini adalah Living as a Change Agent. Bagaimana hidup kita ini menjadi agen-agen perubahannya Tuhan? Kita mulai dari kisah para rasul pasal yang ke-20, lihat ayat 24. Terjemahan baru yang kedua berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Belajar dari Rasul Paulus bahwa hidup yang berarti itu artinya hidup yang berfungsi. Kalau kita berbicara tentang agen, agen itu apa Bapak Ibu? Agen adalah orang yang membawa pesan.
Nah, rupanya panggilan kita sebagai umat mesianik adalah bagaimana kita ini membawa pesan-pesan perubahan. Bagaimana kita menjadi orang yang membawa pesan yang kita terima sebelumnya. Artinya seorang pembawa pesan adalah orang yang paham, orang yang mengalami dulu. Jadi ketika saudara mau membawa pesan Kristus, saudara harus mengalami Kristus. Saudara membawa pesan Injil, saudara mengalami Injil. Saudara membawa pesan kesembuhan, mengalami kesembuhan. Karena orang yang membawa pesan menjadi sangat powerful ketika dia adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan nyata. Apa yang kita bisa pelajari dari living as a change agent ini? Apa yang bisa kita renungkan? Kita merenungkan tiga bagian penting. Yang pertama begini, Bapak Ibu, umat mesianik. Agen perubahan adalah mereka yang terikat dengan Tuhan. Ada kata terikat. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 terjemahan baru berkata begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Ada kata tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Agen perubahan yang pertama, mereka yang terikat dengan Tuhan. Alkitab tadi mencatat bahwa sebagai tawanan roh. Tawanan artinya orang yang terikat. Orang yang tertanam, orang yang dibawa kemanapun kepada pribadi yang menawan, dia tidak memberontak, dia akan menurut, dia akan melakukan. Itulah orang yang akan menjadi agen perubahan. Mereka yang terikat dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus atas hidupnya. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang terikat dengan Tuhan? Karena ketika kita terikat dengan Tuhan, kita adalah orang yang mampu menjadi agen perubahan yang sebenarnya. Perubahan tidak bisa kita lakukan seorang diri tanpa Kristus. Perubahan tidak akan pernah bisa kita kerjakan tanpa peran Roh Kudus. Kita buka hati, Roh Kudus mengubah hidup saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar terus terikat dengan Tuhan. Kita terikat, kita ikuti aturan main Tuhan. Maka saya percaya kita layak menjadi agen-agen perubahan Tuhan. Yang kedua, umat mesianik. Agen perubahan adalah mereka yang rela berkorban. Kisah para rasul 20 ayat 19 terjemahan baru berkata begini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Garis bawahi kata banyak mencucurkan air mata. Dia mengalami suffering, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami penderitaan. Dan mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku, Bapak Ibu. Orang yang mau jadi agen perubahan bukan hanya yang terikat dengan Tuhan. Paulus tidak tahu di Yerusalem akan terjadi apa. Tapi kenyataannya Paulus akan dianiaya. Tapi penganiayaan daging Paulus ini yang membuat manusia rohnya semakin kuat, semakin bijak, semakin perkasa. Jadi dia tidak lagi memperdulikan dagingnya dianiaya, dagingnya mengalami penganiayaan, dagingnya mengalami penolakan. Asal manusia rohnya menjadi hidup dan bangkit. Yang kedua, rela berkorban. Agen perubahan adalah orang-orang yang rela berkorban. Bahkan Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal apa saudara? Asal aku dapat mencapai garis akhir. Bapak Ibu, umat mesianik, mari kita belajar berkorban. Seorang pemimpin itu harus menjadi dua ujung. Ujung tombak dan ujung tombok. Orang yang harus membayar harga. Seorang pemimpin harus menjadi orang-orang yang rela membuka hati sekaligus membuka dompet. Berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban nyawa untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang akan menjadi agen perubahan ketika kita rela berkorban. Kalau kita tidak rela berkorban, kita tidak akan pernah mungkin menjadi agen perubahannya Tuhan. Dimanapun kita berada, ayo kita belajar menabur.
Mungkin kita belum bisa menabur harta, taburlah korban yang lain. Jam-jam doa Bapak Ibu. Atau mungkin kita tidak bisa korbankan apa yang menurut kita, kita gak punya. Memang Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita gak punya. Tuhan meminta apa yang kita punya. Berkorbanlah. Ketika saudara menjadi pemimpin, ayo kita belajar bersama-sama berkorban. Yang ketiga, agen perubahan bukan saja mereka yang terikat dengan Tuhan, mereka yang rela berkorban. Maka yang ketiga, agen perubahan adalah mereka yang setia dalam panggilan. Katakan setia dalam panggilan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Saya berdoa setiap orang yang mendengarkan pesan inilah orang-orang yang setia, finishing well, sampai akhir. Kisah Rasul 20 ayat 20 berkata, sesungguhnya demikian aku tidak pernah melalaikan. Wow, tidak pernah melalaikan. Apa yang saudara pernah lalaikan, panggilan, tugasmu, tanggung jawabmu? Hari ini kita kembali ke asal kita, yaitu tidak melalaikan panggilan. Apa yang berguna bagi kamu, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi Rasul Paulus mengajarkan seorang agen perubahan itu setia dalam panggilannya. Panggilannya memberitakan kebenaran. Beritakanlah dimanapun kita berada, baik di dalam gedung gereja, di luar gedung gereja, di tempat-tempat marketplace saudara bekerja, saudara berusaha, sampaikanlah shalom Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 juga berkata begini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Mesianik, mari kita belajar menjadi orang-orang yang setia dalam panggilan. Ada banyak orang saya temui menyala di awal. Di pertengahan mereka sudah tidak mulai setia. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya menjual imannya karena terlalu sulit, capek. Mereka tidak lagi bisa melihat bahwa panggilan Tuhan itu sebuah panggilan yang mulia dalam hidupnya. Ayo kita setia dimanapun saudara melayani. Mungkin menurut pandangan manusia kita adalah itu tempat yang kering, tempat yang tidak menjanjikan, tempat yang mungkin tidak pernah dilirik orang. Tapi saya percaya bukan soal tempat yang mempengaruhi hidup kita, tapi siapa yang mengutus kita ada di situ. Ketika kita ada di satu tempat yang kering, tapi yang menyuruh adalah Tuhan, Dia yang punya segalanya, sumber kehidupan akan dialirkan di tempat ini. Saya ingat bagaimana Yohanes dibuang di Pulau Patmos, pulau yang tidak menjanjikan, pulau yang seram. Tapi Yohanes bisa melihat surga yang nyata, terbukti kitab Wahyu ditulis di sana. Ada tempat-tempat, mungkin kita juga bekerja di tempat yang kita gak senang. Menurut kita terlalu banyak konflik di situ, terlalu banyak kepentingan. Karir kita belum melesat di situ atau susah menghadapi pemimpin. Tapi kalau Tuhan berkata, kamu tetap di situ, saudara belajar setia. Karena ketika Tuhan tempatkan di situ, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya berdoa umat Mesianik dimanapun berada adalah orang-orang yang selalu setia dalam panggilan, mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sampai kita didapati ada satu kata yang keren banget, setia. Ayo kita jadi orang-orang yang bukan hanya dipanggil, bukan hanya dipilih, tapi jadilah bagian daripada orang-orang yang setia. Agen perubahan, saya ulang kembali, adalah orang-orang yang memiliki tiga ciri. Yang pertama, mereka terikat dengan Tuhan. Jangan terikat dengan mamon, terikat dengan dunia, bahkan terikat dengan pelayananmu. Terikatlah dengan Tuhan. Yang kedua, agen perubahan mereka yang orang-orang yang rela berkorban. Ayo kita rela berkorban, baik korban perasaan, kadang-kadang korban waktu, korban harta. Yang ketiga,
Ayo kita menjadi agen perubahan. Finishing well, setia sampai akhir. Menurut sebuah survei yang didapati hanya 25% tokoh dalam Alkitab yang finishing well. Nah, percaya hari ini kita menjadi bagian yang 25%. Menjadi orang-orang yang ikut dalam panggilan 25%. Orang-orang yang setia. Saya percaya kebenaran firman Allah ini meneguhkan panggilan kita menjadi agen-agen perubahan di gereja, rumah tangga, marketplace, dimanapun Tuhan taruh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik. Beri kami kemampuan untuk kami menjadi agen perubahan di mana Tuhan taruh hidup kami. Kami percaya kami mau terikat dengan Tuhan. Kami mau rela berkorban. Dan kami mau tetap setia dalam panggilan Tuhan. Berkati semua umat mesianik dimanapun berada. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.